Dua kapal hidrografi tentera laut diraja Malaysia TLDM, KD Mutiara dan KD Perantau tidak lagi efektif untuk dioperasikan dan akan dilucutkan tauliah secara berperingkat. Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin berkata, tugas pemetaan data batimetri bagi kawasan perairan negara akan dilakukan oleh sebuah kapal hidrografi moden MV Aisyah AIM-4 yang diperoleh menerusi kontrak sewaan dari syarikat Bradling Engineering Service Sdn Bhd. MV Aisyah AIM-4 hanya memerlukan 24 pegawai dan anggota untuk mengendalikannya berbanding 120 orang yang diperlukan KD Mutiara. Dia canggih dia ni. Ni penilai dia kat sini lah. So basically anything below 1000 meter kita boleh capture.